Mobil patroli. Kota mobil ditangani dengan bagus hari ini. Bersama Matt dan Frank mengawasi jalanan. Tidak seorang pun ingin membuat masalah dengan mereka. Sepertinya Matt melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebentar, itu bukan sebuah kejahatan. Itu Tom, si mobil derek. Tapi apa yang dia lihat di bawah sisi jalan? Oh tidak, seseorang telah mencuri beberapa set roda baru dari bengkelnya Tom. Jangan khawatir Tom, mereka akan mencari si pencuri dan mengembalikan roda-roda kamu lagi. Apa itu? Kelihatannya itu seperti tumpukan kardus ban. Tapi bukan, itu hanya tumpukan kardus biasa. Apa yang Frank temukan? Tanda ban! Ini pastinya dilakukan oleh seseorang yang sedang mengebut seperti seorang pencuri. Lihat itu kawan! Truk itu terlihat seperti terlalu banyak ban di dalam muatannya, yang penuh dengan ban-ban baru. Itu pasti pencurinya. Oh. Lakukan pengejaran. Cepat, dia melarikan diri. Kamu mendekati dia, Matt. Ayo, terus lanjutkan. Lalu, kenapa Matt terlihat bahagia? Itu Frank, dia pasti sudah menduga pencuri akan melarikan diri seperti itu. Yap, itu betul Sonny Jim. Kamu telah ditangkap. Dan tempat yang akan kamu tuju sekarang adalah kantor polisi. Wow, sebuah pengejaran yang hebat kawan. Dan begitu cerdiknya kalian, bisa menebak truk tersebut akan melarikan diri seperti itu, lalu menghadang jalan. Tom pastinya akan senang. Bicara tentang Tom, ini dia di sini. Itu tidak apa-apa Tom, dia tidak akan pergi kemanapun. Tapi sekarang Matt dan Frank telah mengembalikan ban-ban kamu. Kalian sangat meyakinkan untuk melindungi warga di jalanan kota mobil. Kerja bagus, kawan. Malam yang sibuk nih. Wah, bagus. Kota terasa sangat damai buatku. Terlihat seperti semua penyebab masalah sedang tertidur. Shh, Matt,
Apakah kamu mendengar seseorang sedang menangis? Atau hanya aku saja? Ayo kita periksa. Lihat, di sana ada Ben si traktor. Hey Ben, apakah kamu melihat seseorang menangis? Ayo bangunkan Gary si truk sampah. Mungkin dia tahu sesuatu. Hey Gary, maaf telah mengganggumu. Tapi apakah kamu mendengar seseorang sedang menangis? Tak ada apapun di sini. Ayo kita periksa jalan itu. Itu Susi, si mobil kecil merah muda. Hey Susi, apa yang kau lakukan di sini? Ada masalah apa? Oh, lampunya rusak dan kamu takut kegelapan. Aku mengerti. Kita tidak bisa melihat dengan jelas di sini. Itu tidak apa-apa, Susi. Kamu aman sekarang. Tapi apakah kamu bisa menyalakan lampu utama? Oh, lampu utamanya rusak. Tidak heran kenapa kamu begitu takut. Tapi jangan khawatir, Susi. Matt akan mengantarkan kamu pulang dengan aman. Hey Matt, kamu akan pergi kemana? Apa ada yang salah? Aku mengerti, Frank berada dekat dari sini. Dia akan bisa mendengarkan kamu. Hey kawan, kami memerlukan bantuanmu. Susi di sini, dia harus pulang tetapi lampu utamanya rusak. Dan jalanan begitu gelap buat dia. Maukah kamu membantu kami, Frank? Terima kasih, Frank. Apakah kamu akan mengantar Susi pulang? Jangan khawatir, Susi. Matt dan Frank akan melindungi kamu. Apakah kalian mendengar suara bising itu? Dari manakah suara itu berasal? Lihat bayangan itu. Itu terlihat seperti monster yang menakutkan. Apakah kita harus kembali lagi? Oh, itu Billy si bulldozer. Dia melaju sambil tertidur. Hey Billy, bangun, bangun Billy. Billy, bisakah kamu memberitahu kami untuk kembali ke pusat kota mobil? Bagus Billy, terima kasih banyak. Dan mohon jangan berkendara ketika kamu mengantuk. Dadah Billy, sampai jumpa lagi. Itu Susi, kamu sampai dengan selamat. Dadah Susi. Dan jangan lupa untuk memperbaiki segera lampumu besok ya. Matt, Frank, sampai jumpa lain waktu. Dadah. Halo Matt dan Frank. Sebuah hari yang cerah, bukan?
Amber, ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Oh, kasihan Amber. Kamu kehilangan lampumu. Tidak usah khawatir Amber. Matt dan Frank akan segera menemukan lampumu kembali. Ayo kita beritahu mereka apa yang sedang terjadi. Matt, Frank, Amber sedang mendapatkan masalah. Dia kehilangan lampunya. Kalian harus membantu menemukan lampunya kembali. Amber ada di dekat rumah sakit, Matt. Ada di sebelah kiri kamu. Amber, Matt dan Frank di sini untuk membantumu. Oke, Matt dan Frank. Ayo kita jalan. Ayo periksa taman bermain terlebih dahulu. Bukan, bukan di sini. Matt, Frank, mungkin kita harus bertanya kepada mobil lain apakah mereka pernah melihat lampunya Amber. Ayo kita temui Tom. Mungkin dia bisa membantu kita. Halo Tom, kami sedang mencari lampunya Amber. Apakah kamu pernah melihatnya? Ayo temui Gary si truk sampah. Hai Gary, apakah kamu melihat lampunya Amber? Semangat kawan, aku yakin kalian akan menemukan lampunya Amber tidak lama lagi. Apa itu, Frank? Ya, kamu benar. Itu dia lampunya. Kerja yang bagus, kawan. Tapi sekarang bagaimana cara kita mengambilnya? Luar biasa, Frank! Sebuah ide yang bagus! Bravo, Frank! Amber, Matt dan Frank menemukan lampumu! Wow! Ini bekerja dengan baik. Bravo kawan-kawan. Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Sampai jumpa kawan. Mobil patroli. Hai Matt. Hai Frank. Bagaimana kabar kalian? Frank, Matt, apakah kalian melihat tembok itu? Aku penasaran, siapa yang mencoret-coret itu? Kamu benar, Matt. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menangkap pelakunya. Matt, Frank, apakah kalian melihat itu? Banyak coretan di tembok itu. Kamu benar, Frank. Coretan ini sangat mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Ayo, tangkap basah dia.
Tak ada seorang pun di jalan ini. Ayo periksa jalan lainnya. Lihat ini kawan. Aku pikir kita mendapatkan pelakunya. Roda di atas. Kamu ditahan atas. Maaf Gary, kami pikir kamu orang yang bertanggung jawab atas coretan-coretan di tembok itu. Oke, ayo kali ini kita temukan pelaku sebenarnya. Tak ada yang mencurigakan di sini. Tak ada apapun di sini juga. Hai Lucy. Ya, kami tahu. Kamu melihat coretan-coretan di tembok juga kan? Baik, kami sedang mencoba menangkap pelakunya. Sekarang kamu hati-hati. Dadah. Hei, lihat apa yang Billy si bulldozer lakukan di sini. Aku rasa kita menemukan pelakunya. Berhenti! Apapun yang sedang kamu lakukan, Billy, kami tahu kamu yang mencoret-coret tembok di kota. Maaf, Billy. Aku pikir kami telah membuat kesalahan. Sepertinya kamu sedang sibuk dengan beberapa pekerjaan. Mohon terima permintaan maaf kami, Billy. Kami pergi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Dadah! Oh, itu adalah kesalahan memalukan. Selanjutnya kita harus lebih berhati-hati. Kamu betul, Matt. Frank, kita tidak bisa langsung menuduh orang yang tak bersalah. Itu tidak adil. Aku tahu ini terlalu dini, tapi Tyler berdiri di samping kantor polisi dan terlihat sangat mencurigakan. Lalu, apa yang kalian pikirkan? Haruskah kita membawa dia? Roda di atas, Tyler. Berhenti. Kami tahu kamu melakukan hal yang tidak baik. Dan sekarang, kami mempunyai sebuah bukti juga. Tertangkap kau. Oh, Tyler melarikan diri. Tangkap dia, Matt. Lebih cepat. Lebih cepat, Matt. Aku tahu, Matt. Tyler sangat cepat. Baik, ayo panggil Hector si helikopter. Hey Hector, kami memerlukan bantuanmu untuk menangkap Tyler. Ayo ikut sekarang. Tyler terlalu cepat. Kamu harus menggandakan kecepatanmu, Hector. Ayo Hector, lebih cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Bagus, jaga itu. Ayo tangkap dia. Gerakan sempurna Hector. Kerja bagus. Terima kasih Hector. Itu tidak akan mungkin untuk menangkap Tyler tanpa bantuanmu. Dadah, sampai jumpa lagi. Sekarang, saatnya mengganti rugi Tyler. Itu akan mengajari kamu agar lebih hati-hati ke depannya. Kerja bagus, Matt. Kerja bagus, Frank. Sampai jumpa lagi. Dadah.